Situasi banjir di Kelantan juga memburuk dengan daerah Kota Baru antara teruk terjejas. Setakat 4 petang tadi, 3,983 penduduk terjejas ditempatkan di 24 PPS. Untuk perkembangan semasa, langsung sama Amirul Hafiz Rosli. Baik, terima kasih Angkat Sapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini masih lagi berada di Kota Baru untuk meninjau keadaan terkini banjir di sekitar Kota Baru. Dan saya kini berada di Kampung Seri Kulim di daerah Kota Baru untuk melihat sendiri keadaan suasananya macam mana. Dan kalau anda lihat di belakang sana itu, itu adalah sungai Meloh yang arusnya sangat deras. Dan kalau nak perincian untuk untuk banjir di kampung ini, kita bersama dengan seorang penduduk di kampung ini iaitu Kumat bin Ku Besar. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami. Orang panggil Pokku eh? Ya. Macam mana keadaan banjir di kampung ini? Bermula bila tu? Assalamualaikum. Banjir ni hak paling teruknya hari bermula semalam, tapi hujan banyak hari dah. Tapi air naik sejak semalam lagi. Sampai ke hari inilah. Kali ni keadaan air tu nampak bertahan. Kalau lihat kepada sungai ini, ini sungai Meloh eh. Ini sungai Meloh dan sana tu daerah Bacok. Ya. Keadaan sekitar ini saya lihat memang sangat air sangat tinggi dan ketika ini masih lagi air meningkat dari semasa ke semasa. Dan kalau melihat situasi di Kota Baru, banjir kini antara yang terjejas teruklah dengan lebih 3,000 yang dipindahkan ke beberapa PPS di Kota Baru ini. Antara PPS yang paling terjejas adalah PPS yang paling ramai menempatkan penduduk terjejas banjir adalah SMK Meloh yang iaitu lebih 500 orang daripada lebih 100 keluarga. Dan musim bah ini sangat bahaya sebenarnya. Dengarlah nasihat daripada JBPM, APM, PDRM, agensi-agensi keselamatan. Dengarlah info daripada RTM, info yang sahih daripada RTM untuk kita mendapat info yang terbaik. Jadi saya akan tinjau dari semasa ke semasa dan memberi info kepada anda. Terus dengar ataupun tonton kami di berita RTM. Terus bersama rakan setugas yang akan sapuri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.